Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kids Dare Project. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal bermain game Rasengan Rival. Dan untuk time summon itu udah muncul si ini ya, Obito Six Pad ya, teman-teman. Kita bakal coba ngegacha aja sedikit demi sedikit. Di sini tuh ternyata untuk urutan banner, teman-teman. Ya, urutan bannernya untuk sekarang untuk time summon, teman-teman. Jadi yang belum tahu ya. Nah, jadi urutannya itu pertama adalah Kakashi Susanoo, dilanjutin sama Madara Uchiha, kemudian sekarang di Obito Uchiha Six Pad ya teman-teman. Jadi kemungkinan 3 hari lagi nanti kita bakal kedatangan si Namikaze Minato Yin Kyuubi ini ya teman-teman ya. Lumayan banget untuk kalian gacha. Kemudian nanti akan muncul Gai Hachimon, ini juga wajib banget kalian gacha. Terus Seven Hokage Naruto Boruto di skip aja teman-teman, dan kemudian nanti akan muncul Uchiha Sasuke Boruto, kalian wajib banget gacha juga. Jadi kemungkinan besar ya kalian tinggal gacha dua ninja ini ya teman-teman. Soalnya Gai Hachimon itu bagus banget untuk DPS single target teman-teman. Untuk nge-lock musuh tuh enak banget dia tuh, si Gai Hachimon itu ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya bintang kalian kalian maksimalin. Oke, di sini gua bakal farming ingot dulu soalnya ingot gua habis teman-teman. Kita bakal farming abis itu gacha sampai dapat si itu ya, si siapa tuh namanya, si Obito Six Pad ya teman-teman ya. Oke, kita selesai lawan ini. Orochimaru base sekarang tuh setiap hari teman-teman kereset, jadinya kalian nggak usah sayang-sayang ingot ya untuk ini apa tuh namanya, ngegacha ini. Terus yang pada mau top up, sementara nggak bisa top up dulu teman-teman, soalnya ada gangguan ya, ada kendala. Jadi nanti mungkin kalau top up-nya di WhatsApp itu udah mulai bisa, bakal gue promosiin lagi di YouTube gue ya teman-teman. Oke, lanjut aja kita nge-push dulu ini sampai selesai. Untuk ninja gue masih seperti biasa teman-teman ya, masih build si Orochimaru sama Kisame. Terus nantinya mungkin gue bakal build ninja-ninja yang lain yang menurut gue worth it untuk dibuild teman-teman. Kalau si Obito Six Pad ini pelan-pelan namun pasti nggak apa-apa ya, kita naikin level startnya teman-teman. Oke, okay. Iya, ini udah 1000. Holiday Celebration juga udah kebuka ya teman-teman. Kita bakal coba ngegacha di sini. Susah banget dapatnya. Swap friendship. Oh, bentar. Oke, okay, 80 kita coba summon dulu friendship-nya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Okay. Kita gacha lagi. Ini gue butuh awakening stone ya, teman-teman ya. Jadi kita benar-benar gacha aja untuk awakening stone. Kalau misalnya kalian top up, di sini ada fitur top up awakening stone yang harganya $99, dan ini tuh menurut gue cukup worth it ya, teman-teman ya. Soalnya kalian bisa dapat 15 awakening stone, terus dapat ini 10, teman-teman. Terus ada ginian juga ya, pada-pada sih awakening stone-nya ya. Ini worth it banget sih. Kalau kalian mau top up ya teman-teman, kalau misalnya kalian gak mau top up, ya udah jangan. Sayang juga soalnya. Cuman bisa dibeli sekali lah gitu. Lihat harga aslinya aja $99 coy. Ini benar-benar worth it banget. Yang ini ya teman-teman dia. Soalnya memang awakening stone itu agak susah untuk didapetin. Oke, kita langsung aja cek untuk ninja gua. Kalau kalian bisa cek ninja gua seperti ini teman-teman. Kisame gua satu level lagi. Bintang level maksimal ya teman-teman ya. Awakeningnya baru awakening 1 ininya. Kurang beberapa pieces lagi, kita nanti bakal naikin aja sampai semuanya ada. Kalau awakening stone gua ada teman-teman. Terus nanti kita bakal nge-build Sasuke mungkin ya. Kita bakal build Sasuke Uchiha Shippuden ataupun juga si Minato atau enggak Gai Hachimon ya. Kita bakal main elemen dark dulu deh teman-teman. Soalnya DPS-nya cukup worth it di elemen dark ya. Kita gacha aja 5 kali. Semoga dapat yang bergoyang gitu kayak. Sengaja di PHP-in enggak apa-apa gitu, bergoyang dulu. Ayo, satu. Ayo. Ah, susah anjir. Susah banget gachanya.
Time Summon day kelima ya. Nanti kalau udah day ketujuh baru gue ngepush semuanya teman-teman. Jadi tunggu aja sampai day ketujuh ya. Kita baru nyelesain untuk Strong Ninja Arrival. Summon Hunt masih seperti ini. Gue masih progres ngupdate sama Kichi. Ininya akhirnya gue bisa ngalahin semua ninja yang di sini teman-teman. Rewardnya tuh dapat semua, lumayan banget. Rankingnya seperti ini keempat. Worth it banget lah pokoknya inilah. Nanti kita bakal naikin lagi. Terus holiday celebration, kita bakal holiday celebration dulu ya teman-teman. Ini nih swap ninja nih. Gak bisa. Grup udah semua. Oh iya, ini nih leveling, gue belum leveling teman-teman. Jangan lupa diacak. Main kan 200. Tapi sekarang untuk ingot nggak terlalu susah untuk didapetin ya teman-teman. Agak gampang untuk didapetinnya gitu loh. Kita langsung aja ngeklaim ini nih. 12 jam anjir, gak terasa, cepet banget. Ini udah sebulan ya, udah sebulan gue bermain game Rasengan Rival ya teman-teman di akun baru gue. Jadi nanti kita bakal cek aja untuk apa aja yang gue punya, apa aja yang gue dapetin teman-teman. Ingat dong 20.000 dong. Dari mana ya? Sini. Kita coba lawan dulu teman-teman. Ini kayaknya udah time event summon, kita claim lagi. Oke, udah semua Forest of Death. Kayaknya gue butuh ini teman-teman, gacha. Gue pengen dapet Tobi Rama gitu loh, nggak dapet Tobi Rama teman-teman. Padahal kalau dapet Tobi Rama udah elemen air gue udah lengkap banget ya. Gue main Orochimaru, Kisame sama Tobi Rama. Dua lagi mungkin gue butuh hero-hero ngelock hero ya teman-teman. Nah kalau ngelock hero sih paling bagus si Gai Hachimon teman-teman. Ini ngelock hero nya worth it banget dia. Terus kalau untuk DPS itunya, DPS tunernya gue pengen pakai Uchiha Sasuke Boruto teman-teman. Kayaknya untuk line up gue sih progres kedepannya gue main kayak gitu ya. Jadi gue main elemen air ditambah sama elemen dark kayaknya sih. Makanya gue gacanya bakal pindah ke elemen dark nih sekarang teman-teman. Flame ninja, ah susah banget nih flame ninja nih. Ntar ya, kita ganti gem Orochimaru gue dulu. Oke, kita pakai Rising Anger. Nice. Dah. Kita coba lagi spesial sama ini. Sampai racing anger-nya nyala ya teman-teman. Racing anger-nya nggak nyala-nyala. Oke, nyala. Harusnya berhasil. Susah banget ya. Soalnya gue nggak main elemen api sama sekali teman-teman. Jadi ngelawan beginian kayaknya cukup susah nih. Nggak bisa, harus di leveling dulu. Harus di leveling dulu lagi teman-teman. Nggak ada ingot lagi ya, kita udah habis kehabisan ingot teman-teman. Oh iya, di sini di tas-tas biasanya ada nih, di tas-tas nih. Waduh, kepake semua brother. Nggak bisa, kita gacha dulu aja time summonnya sekali. Jebret, kurang tuh, kurang 300 lagi. Padahal kita bisa dapat si Obito Six Pack nih. 300 lagi dari mana ya? Gak bisa teman-teman, kayaknya gak bisa dapat Obito Six Pet.
tapi ya kedepannya ya seperti inilah pokoknya lah ya teman-teman ya. Mungkin sekian aja dulu, gue cek dulu sekali, cek dulu kali aja ada, kita cek dulu di arena challenge reward. Nah, gak dapet lagi. Coba kita skip dulu 11 kali ya teman-teman ya. Oke. Nah, weekly. Oke, dikit lagi nih. Base shop atau guild shop? Base shop. Kita coba. Ya udah, beli ini aja lah. Cepet. Gak ada lagi teman-teman. Lah, gak dapet ingot. Kena PHP gue. Adventurist. Oh iya. Ini teman-teman. Ini. Ah, habis lagi. Apa dong? Oh iya, ini nih. Lost Tower. Lagi sampe gue udah gue build kan. Harusnya sih makin mantep teman-teman. Ini. Ini kita pakai. Dia. Susah lagi anjir. Oke, berhasil kan? Nah, ini bisa nih teman-teman dapat ingot sebentar ya. 2 menit. 2 menit teman-teman, 2 menit. Tuh. Mantap banget emang kalau udah ada Kisame. Pokoknya kalau kalian udah beli tanker Kisame teman-teman, untuk nyelesain stack itu agak gampang ya. Soalnya memang dia tanker terkuat sih. Benar-benar keras pakai banget teman-teman si Kisame ini. Oke, satu level lagi. Sayangnya gagal lagi di level terakhir, agak susah nih. Ada Kabuto soalnya ya. Coba kita ganti. Oke, ini buat nyetun. Terus kalau nggak dia yang buat nyetun lagi siapa ya? Sasuke Taka nyetun juga sih. Nah, ini coba deh. Ayolah, berhasil lah, please.